sering-sering kecelakaan motor guling nopo-nopo mawon ini ku barang-barang halus-halus ini katah nih girang gundung cah cilik-cilik liwat ini katah nih. Kali ini saya berada di hutan Blora, hutan yang memiliki kisah mistis yang tak pernah habis. Ini adalah sebuah jembatan. Ini jembatan, jika konon katanya melewati jembatan ini, hutan sebelah sana itu adalah hutan yang paling angker. Jukur jurang aja jurang mlebu alas ini ya mati sering wis terkenal gawat alas Blora kalane Kali Mudang ya. Pasti banyak pengendara yang melewati jembatan ini pasti membunyikan klakson satu entah dua atau tiga kali, kebanyakan pasti seperti itu. Yang sudah paham pasti akan membunyikan klakson. Kita tunggu coba ya. Oh, dengar kan? Ada mobil yang membunyikan klakson. Nah, ada lagi kendaraan yang membunyikan klakson. Pasti orangnya sudah paham kalau daerah sini tidak bisa dibuat main-main ya. Karena daerah sini terkenal dengan keangkerannya. Sak ngeto sampean kejadian sing paling serem niku sing mburi, Pak. Kowe saged manu mlebu dhewe teko nang tengah alas padahal keadaane anu rumit sekali ya, padahal yeah. Jati-jati kata ini saged mlebet ne. Heeh. Ora iso metu. Ape balik kangelan. Iku sering terjadi nggih, Pak? Sering terjadi nggih niku. Napa sampean pernah ningali langsung teng lokasi pas kejadian ngene iki? Nggih, nate pas aku pas ayo liwat ngene lho, wis nang tengah alas iki piye, padahal kadhane jadi-jadi akeh kok iso wis iso mlebu ngono. Mosok mumbul wae. Ya, ora secara gaib ndak iso ngono. Dianokno setan wis lene diglenyur ngono ya. Kalau kecelakaan ngeten nggih sering banget. Wah, lah sering nih tiap Jumat Legi sering mesti kecelakaan nak kata. Nggih, kecelakaan mati teksek ya lah kata. Ya motor muling jugur jurang aja jurang mlebu alas ini. Ya mati sering. Wis terkenal gawat alas Blora kalane Kali Mudang ya. Sering terjadi kecelakaan, sering terjadi penampakan makhluk halus di tengah jalan raya. Kadang ada potongan kepala yang mengelilingi jalan raya. Terkadang ada penampakan tuyul yang berkeliaran di tengah hutan. Sering terjadi keanehan-keanehan yang lainnya. Oh, ada kendaraan yang membunyikan klakson lagi seperti bis tiba-tiba di tengah hutan. Hati-hati aja ngasih saenak dhewe ngladra. Nah iso teko kene ya apa lah ngene ngebel tin nek menghormati amit iki Pak. Ya nggih muga mono amit ngene. Menghormati ya. Nggih. Dadi sakrone ngebel. Apa nek Kali Mudang niku Kali Mudang niku pas kali-kali wae kudu ngebel tin ngono kan sering-seringan niku. Menghormati monggo. Walah penampakane sering-sering sekali ini dalu ini kata sing ngetos Pak sopir-sopir sing dicerita ngene sering ana cah cilik-cilik dom mlayu-mlayu gundul sirah glundung sering kok embong-embong ngoten lho Pak. Nggih kan ora ya ilang dhewe dedolanan dhewe cah cilik-cilik.
saya ngomong aja gini rasanya udah beda gitu ya. Auranya udah beda banget rasanya. Pokoknya menurut saya hutan yang sangat angker juga. Ditambah lagi udah senja ya, ini setengah 6 sore. Rasanya di tengkuk leher itu enggak enak banget rasanya. Oh, ada orang yang membunyikan klakson lagi guys. Itu adalah satu tanda kalau ini adalah bukan jembatan yang sembarangan. Semoga selamat sampai tujuan ya.